Ini bukan epik biasa. Ini adalah kisah perjalanan meniti kemerdekaan. Kisah seorang lelaki yang mencintai tanah airnya menjangkaui emosi yang lain. Ini adalah kisah impian seorang anak muda untuk kemerdekaan yang telah melakari peta negerinya dengan air mata dan darahnya sendiri. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang telah dituduh membunuh. Membunuh Governor General British di Sarawak. Terdapat sebuah pepatah lama yang menyatakan, jika kita membunuh seseorang, kita akan dikenali sebagai seorang pembunuh. Jika kita membunuh ribuan manusia, kita akan dikenali sebagai penakluk. Rosli Dobi, anak muda berusia 16 tahun dari Sarawak, merealisasikan pepatah ini. Pada setengah orang, beliau adalah nasionalis sebenar. Bagi yang lain, beliau adalah seorang pembunuh. ...1949 tahun pada cerita ini, Sarawak merupakan tanah jajahan British. ...1945... Perang Dunia Kedua telah meletus dan Sarawak terus berada di bawah kawalan Jepun. Orang Sarawak berharap tanah mereka akan diserahkan kembali kepada mereka pada penghujung perang tersebut. Gambar-gambar lama ini membawa suara tunggal mereka tentang hasrat untuk memerintah sendiri. Sebaliknya, ianya telah dijadikan jajahan British di bawah kekuasaan Governor General British. Pada masa yang sama, Empire British sedang goyah hampir seluruh bahagian dunia. Selepas Perang Dunia Kedua, kebanyakan tanah-tanah jajahan British, Perancis dan Belanda mula menuntut kemerdekaan masing-masing. Tindakan apa Rosli Dobi ini adalah merupakan kemuncak daripada perjuangan yang besar, iaitu perjuangan rakyat Melayu khususnya di Sarawak untuk mencapai kemerdekaan negeri Sarawak daripada jajahan buruk. Rosli Dobi sedang menjangkau kematangan pada masa perselisihan ini. Beliau hanyalah seorang anak muda Sarawak yang seperti mana anak muda sebayanya mendapat pendidikan awal di rumah. Ayah Rosli mengajarnya tentang agama dan pengajaran agama ini banyak memberi kesan kepada hidupnya. Sepucuk surat bertarikh 24 Februari 1950 mengesahkannya kepada ayahanda dan bonda serta ahli-ahli sekalian. Jangan lupa mengamalkan kebajikan dan mendirikan sembahyang untuk bekalan istimewa ke negeri yang bakor. Mengikut sepupunya, Tahar Joni, kepintaran Rosli adalah sesuatu yang sering diperkatakan oleh seluruh keluarganya. Rosli pada tengah harinya selalu pergi ke mengikut kawan-kawan Cina nya pergi ke sekolah Chung Hua. Rosli di luar sekolah, kawan-kawan Cina nya semua dalam sekolah. Pada satu hari, cikgu bahasa Cina ini menanya ataupun tanya anak murid Cina itu. Jadi anak murid Cina tak dapat jawab, Rosli yang menjawab dari
Wah. Cintanya kepada buku yang telah mendedahkan kepadanya tentang semangat nasionalisme. Beliau telah diinspirasikan dengan membaca tentang Soekarno, kepayahan, penentangan dan derita orang Sarawak terpaksa lalui untuk mendapatkan hak mereka. 1 Julai 1946, hari yang gelap dalam kanvas sejarah Sarawak. Ia merupakan hari di mana Sarawak telah beralih tangan kepada British. Hari di mana bendera kuning, hitam dan merah yang telah berkibar selama lebih daripada 100 tahun digantikan dengan bendera Union Jack. Sebab esok hari bendera British akan dinaik kembali, bendera Sarawak akan diturun. Jadi tak ada bengkangan di seluruh Sarawak yang dimulakan. Jadi kita terutama sekali orang Melayu terasa begitu terhina lah. Sebab ada satu persefahaman, selepas Jepun ini kalah, Sarawak akan diserah kembali kepada rakyat Sarawak lah. Tapi sebaliknya British datang. Itulah mula semangat perjuangan. Bagaimana hendak mengembalikan kemerdekaan Sarawak kepada rakyat Sarawak. Jadi Dewan Tubuh lah Persatuan PPM. Persatuan Pemuda Melayu atau PPM adalah sebuah pertubuhan politik telah menjadi batu penanda kepada perjuangan demi kemerdekaan Sarawak. Jadi kita tubuh PPM lah ketika itu. Pada tahun itu juga satu gerakan yang diadakan, iaitu dengan mengadakan pagan anti penjajahan yang bertempat di Sibu tahun 46. Itu bantahan yang pertama sekali. Pihak British ni dia tidak mengindah. Dia cakap orang Sarawak tak dapat merdeka, terutama sekali di segi ekonomi, orang pandai tak ada. Malahan mereka pun ada mencelah, bagaimana orang Sarawak dapat merdeka, nak buat jarum pun tak boleh. Orang Sarawak telah melaungkan suara mereka untuk menuntut kembali hak mereka pada tanah Sarawak. Mereka mula menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya, penaikan taraf status sosial dan yang paling penting, hak untuk memerintah negeri mereka sendiri. Semangat perjuangan orang-orang di Sibu lebih radikal lagi daripada yang ada di Kuching ataupun di bahagian-bahagian lain. Dan mereka telah mengambil keputusan mendirikan 13, Rukun 13. Dan Rukun 13 ini seperti kumpulan secret yang rahsia yang tidak ditahu. Sama ada semua persatuan-persatuan yang saya sebut tadi tidak mengetahui ini adalah satu rahsia daripada pergerakan pemuda Melayu di Sibu. Sekarang cerita Rosli Dobi pun bermula. Rukun 13 adalah pertubuhan rahsia yang dianggotai oleh 13 ahli PPM yang telah bersatu dengan tujuan untuk menunjukkan kepada pihak British bahawa mereka adalah serius untuk mendapatkan kemerdekaan. Cara mereka adalah dengan menggunakan kekerasan. Mereka bersungguh-sungguh untuk membuktikan sesuatu kepada pihak British. Mereka merancang untuk membunuh Governor General British Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart. Rukun 13, tahu tak apa itu Rukun 13? Rukun 13 itu adalah rukun sembahyang. Mereka yakin bahawa langkah yang radikal adalah satu-satunya cara untuk membawa era baru kepada Sarawak. Tetapi mereka memerlukan perancangan yang sempurna.